Selamat siang pemirsa, inilah video kedua mengenai Garuda Wisnu Kencana. Tadi saya berada di atas sana, itu ada bagian badannya, kemudian bagian garudanya, dan itu bagian lengkapnya. Seperti itu. Mungkin saya akan kasih lihat beberapa tempat lain. Ini sedang masih ada pengerjaan, jadi pengunjung belum boleh mendekat ke dalam. Seperti kita ketahui, beberapa di bulan lalu sudah ada pemasangan bagian terakhir, yaitu di bagian mahkota emasnya. Dan sekarang bisa dikatakan sudah selesai setelah perencanaan dan pelaksanaan selama 28 tahun. Dan karya ini merupakan karya dari I. Nyoman Nuarta, seorang seniman Bali yang merupakan alumnus dari Institut Teknologi Bandung, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dan semua produk ini dibuat di Bandung dan kemudian dibawa untuk dipasang di sini. Di Bandung, seniman ini mempunyai workshop namanya Nyoman New Art atau Nyoman Nuarta. Ya, ada awan yang nutup ke patungnya. Tadi terang, sekarang langsung mendung. Dan kawasan ini merupakan kawasan batu kapur yang sangat luas, kemudian ditata sedemikian rupa supaya menarik untuk wisatawan. Terima kasih, Firman Juliansyah melaporkan dari Garuda Wisnu Kencana, Bali.